ada bukti yang lain. Pak Darmawan, jadi Anda mau memberikan semua harta dan aset Anda kepada Bu Rianti, istri Anda? Tanpa paksaan. Itu semua bohong. Itu semua bohong. Udah jelas kan sekarang? Sekarang kalian tinggal pilih mau pergi sendiri atau dipanggilin security. Kamu percaya ayah kan, Sa? Ayah nggak pernah loh melakukan hal seperti itu. Ngapain ayah kasih semuanya ke orang seperti Rianti? Kamu tahu sendiri dia siapa. Enggak. Video itu pasti bohong. Itu manipulasi Bu Rianti aja kan? Ya udah, kalau gitu kamu buktikan. Kamu buktikan kalau saya memanipulasi video itu. Kamu buktikan ke semua orang. Gampang kan? Tapi gimana ya caranya kamu buktiin? Kamu tanya aja, coba sama ayah kamu. Kamu tanya kalau saya memanipulasi video itu atau enggak. Iya kan? Kamu tanya. Gak bisa jawab kan? Iya kan? Kamu gak bisa buktiin kan, Saleha? Jadi sekarang, mendingan kamu pergi dari sini. Rumah ini haram untuk kamu. Pergi! Pergi aja, Bu! Aku harus tolong Saleha. Tolong aku, ya Allah. Tempat kamu di luar sini. Awas ya, kalau sampai kamu menginjakkan kaki kamu di rumah saya lagi. Perasaan aku makin gak enak, ya Allah. Aku gak tahu apa rencana mama selanjutnya. Tapi aku mohon tolong jangan biarkan kesal dan papa kenapa-napa. Bang. Jalan lu pakai mata dong. Jalan saya nak udelnya aja. Iya bang, maaf bang, saya buru-buru bang. Emang lu doang buru-buru? Giliran kamu pergi dari rumah ini, Pak. Keterlaluan kamu, Rianti. Kamu benar-benar wanita iblis. Jangan kamu. Setelah semuanya yang kamu lakukan ke Arin, anak aku Saleha, bisa-bisanya kamu usir aku keluar dari rumah aku sendiri. Kamu ingat gak, Pak? Ketika kamu bilang kamu mau menceraikan aku, lebih baik ya Pak, aku kasih tahu kamu ya. Tidak ada yang akan membuang seorang Rianti. Aku mengambil apa yang seharusnya jadi milik aku. Aku mengambil kamu dari Arini dan putri sialan kamu itu. Tapi kamu Pak, kamu tega-teganya kamu sendiri. Kamu mau membuang aku. Aku gak akan biarkan hal itu terjadi. Lebih baik Pak, lebih baik aku duluan yang buang kamu. Toh, kamu udah penyakitan, lumpuh lagi. Ayah! Pergi kamu dari sini, dan jangan pernah kembali lagi. Aku bantuin. Ayah, gak usah khawatir ya. Kita pergi dari sini ya. Saleha, kamu bilang kamu mau sama berdua dengan ayah kamu kan? Iya kan, Pak? Kamu juga kan, Pak? Kamu bilang kamu mau berdua dengan putri kamu kan? Udah, sekarang kalian berdua pergi dari sini. Pergi! Maafin ayah ya, Sa. Ayah benar-benar minta maaf. Karena gak bisa berbuat apapun untuk nolong kamu. Maafin ayah, Sa. Udah ya, gak apa-apa. Kita bisa kok.
tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.